Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan segala urusan, diberi rezeki yang melimpah, selalu panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih mengeksplor suasana pedesaan di seputaran Kecamatan Sumpyuh ya teman-teman. Untuk kali ini kita mau jalan-jalan di Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tadi saya mulai perjalanan dari seputaran jalan nasional ya, lebih tepatnya itu di pertigaan sebelah utara jalan nasional yang menuju ke kantor kelurahan Kebokura ya teman-teman. Saya berjalan ke arah utara, terus di pertigaan depan SD Negeri 1 Kebokura saya ambil kanan ya, atau ke arah timur. Kita menyusuri suasana alam pedesaan di seputaran Kelurahan Kebokura ini ya teman-teman. Jadi Kelurahan Kebokura ini merupakan pusat distrik dari Kecamatan Sumpyuh ya teman-teman. Selain dari Kelurahan Sumpyuh itu sendiri, di sebelah baratnya itu merupakan Kelurahan Kebokura yang di kelurahan tersebut banyak berdiri fasilitas umum ya teman-teman, seperti sekolahan SMP Negeri 2 Sumpyuh, terus Madrasah Aliyah Negeri juga ada di sini ya teman-teman. Terus beberapa sekolah swasta juga banyak di sini. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Di sebelah sini kita ambil kiri ya teman-teman. Ini merupakan jalan utama yang menuju ke wilayah Sumpyuh bagian utara ya teman-teman, atau wilayah Desa Ketanda di ujung utara sana ya. Oke teman-teman, untuk kondisi jalan di sini sudah sangat bagus ya teman-teman, ini karena merupakan jalan utama yang menuju ke Kecamatan Sumpyuh sebelah utara ini ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk kondisi jalan di sini sudah halus, sudah nyaman untuk kita berkendara di sini. Terus untuk kondisi rumah-rumah penduduk di sini juga kebanyakan sudah bagus-bagus ya teman-teman, ini sudah modern. Yang menandakan kalau masyarakat di kelurahan ini sudah sejahtera ya. Terus di sini juga terdapat banyak sekali hamparan persawahan yang lumayan luas ya teman-teman, karena masyarakat di Kelurahan Kebokura juga banyak yang menjadi petani ya, atau menjadi buruh tani di sawah, karena di sini banyak wilayah yang digunakan menjadi persawahan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita ambil kiri ya, kita masuk gang, kita menyusuri suasana alam pedesaan lebih ke dalam lagi ya teman-teman. Jadi walaupun Kebokura merupakan kelurahan yang menjadi pusat distrik Kecamatan Sumpyuh, tapi di sebelah utara sini masih banyak
pemukiman yang ibaratnya itu agak pelosok ya teman-teman, di seputaran Kelurahan Kebokura bagian dalam ya. Suasana khas pedesaan masih sangat kental di sini. Terus untuk masyarakat sini juga ramah-ramah ya. Kearifan lokalnya masih terjaga. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua. Terutama buat teman-teman yang mungkin berasal dari Kelurahan Kebokura ini, yang sekarang sedang berada di luar kota, sedang berada di perantauan, atau mungkin bahkan sedang berada di luar negeri ya. Semoga dengan menyimak atau menonton video ini bisa sedikit mengobati rasa rindu atau rasa kangen teman-teman semua terhadap kampung halaman tercinta. Oke teman-teman, kita memasuki area perkebunan ini ya teman-teman. Di bawah kebun bambu kita melusuk ke dalam sini ya teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya kurang paham daerah sini, terus iseng-iseng saja masuk ke gang sempit tadi ya. Semoga tidak tersesat nantinya ya teman-teman. Jadi di sini itu kanan kiri perkebunan ya, atau kebun kosong, nggak ada rumah penduduk di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat suasananya sangat-sangat asri ya, karena di perkebunan atau di tengah kebun. Oke teman-teman, ikuti terus jalan-jalan kita di Kelurahan Kebokura, Kecamatan Sumbyo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Thank you.